Gue masuk. Kita sekarang berada dalam Isuzu Fargo Alamo. Kalau kita tengok tempat tidur dia di sini, dia boleh buat katil, boleh dua orang tidur sini. Ini sebenarnya boleh tukar jadi meja makan juga sini. Kita boleh pasang. Sekejap lagi saya tunjukkan cara untuk pasang meja makan. Sebelum tu kita boleh tengok juga kat ruangan atas ni. Ini boleh tiga orang budak boleh muat atas. Kalau tak nak pakai, boleh letak beg ataupun kita boleh tutup ni. Mana boleh tutup. Okey, ni ruangan tidur tadi. Kalau kita nak guna untuk makan atau untuk tengah berjalan, kita boleh jadikan ni kerusi. Yang ni kita boleh. Ni boleh jadi kerusi macam ni contoh. Ataupun macam ni. Ada lock. Macam ni boleh. Dia ada dua pilihan, yang ni pula boleh jadi kerusi juga, sangkutkan belakang tu. Sangkut belakang. Lepas tu ni meja dia. Ni boleh jadi meja, kita boleh buka ni. Ni boleh jadikan meja makan atau untuk buat kerja dan sebagainya. Ini ruangan tempat pemandu. Reverse camera ada sekali. Radio ada, boleh masuk CD dalam tu. Okay. Ni ruangan tandas je. Atas tu shower. Dekat atas ada ruang udara, lubang udara, boleh buka. Sekejap saya buka. Tolak ke atas untuk dapat udara segar. Ini toilet. Shower ada sini. Ini boleh shower. Okey, lepas tu toilet dia. Ni kalau dah sedar boleh flush, pijak ni je. Ni ruangan dapur dia lah. Tapi ni dah rosak lah, kena beli baru. Ni order kat Shopee boleh RM40. Ni ruangan sinki dia, boleh basuh tangan. Tapi ni pun kena order baru juga, nanti saya orderkan. Ni condition yang kita dapat masa motorhome ni sampai dekat Port Klang. Ni semua kita akan lap dan akan cuci sampai dia cantik, baru dia jual kepada orang. Ni ada ruang kabinet. Bawah ni tempat letak tong gas, kalau nak guna gas lah. Ni peti ais. Dah rosak dah ni. Ni kena tukar lain lah kalau nak. Biasanya dah rosak lah sebab kereta ni pun dah lebih 20 tahun lah. Tapi yang best, dia punya lantai ni masih kukuh lah. Lantai ni masih elok. Lagi solid ni. Kuat lagi. Dia punya keadaan bumbung. Macam ni lah. Ceiling dia. Ceiling ni cantik. Ini boleh buka. Boleh tidur kat atas ni. Atas pun tinggi. Ada tingkap kat situ. Lampu ada sini. Bateri habis. Bateri kena charge dulu. Ni kalau nak buka untuk udara keluar, boleh tarik ni. Okey, lepas tu tolak ke atas. Picit ni tolak ke atas. Ini untuk bagi pengaliran udara lah.
Siapa yang minat boleh tukar kepada van fan. Van fan ada disediakan. Boleh upgrade lah. Tapi ni kalau hujan jangan lupa tutup. Sekejap, toilet tutup.